IES, International Electronic Symposium atau IES, kembali hadir di tahun 2024. Konferensi internasional yang ke-26 ini mengundang 4 keynote speaker serta dihadiri oleh para peneliti, ilmuwan, pakar industri, komunitas anggota teknik global, dan tentunya peserta IES. Mengambil titik lokasi di Hotel Platinum Jimbaran Bali selama 3 hari, yakni pada 6 hingga 8 Agustus 2024, gelaran IES menembus sejumlah 122 paper, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Penasaran dengan topik apa saja dari paper yang dibawakan pada IES 2024? Bersama saya Hasnah Aulia, mari simak liputan berikut ini. Konferensi Internasional Bergengsi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya siap mengawali era baru eksplorasi teknologi dan ilmiah. Dibuka dengan sambutan oleh General Chairman IES 2024 Ahmad Ali Mudin SST MCom PhD. Hadir pula perwakilan IEEE Profesor Linawati yang mengapresiasi gelaran IES 2024. Sambutan serta pemukulan gong secara simbolis oleh Direktur PENS Ali Ridho Barakba SKOM PhD meresmikan kegiatan tersebut. Tak hanya itu, untuk menyambut kedatangan jajaran direksi, peneliti, tamu undangan, dan juga peserta IES, tarian Puspa Resti menjadi persembahan gerakan elo khas Bali. Profesor Naoki Uchiyama hadir sebagai keynote speaker pertama memperkenalkan Toyohashi University of Technology yang berfokus pada optimasi kolaborasi industri. Because optimization has wide applications, I thought that in your country also our PENS also aiming the industrial collaboration, and if I can provide some idea for your institute for the industrial collaboration. I would be happy about that. So I selected that topic, optimization and industrial applications. Selanjutnya, Head of Public Affairs Koto Group, Josephine Chitra, membagikan pengalamannya pada topik berjudul Paving the Way for Society 5.0 dan menjadi keynote speaker kedua. Topik pembahasan yang menarik dari kedua keynote speaker tersebut mengundang antusias peserta pada sesi tanya-jawab. Dilanjutkan dengan sesi paralel presentation yang sesuai tracknya dan dua workshop. Room 1 membahas topik tentang data security, sedangkan room 4 mengenai artificial intelligence atau AI sekaligus penandatanganan perjanjian MOU antara PENS dengan Musashino University. Mendukung era 5.0, Guru Besar PENS, Profesor Dr. Insinyur Dedi Cahya Hapianto MT menyampaikan topik berjudul Digital Transformation Towards Indonesia 2030 in the Era of Industry 5.0 and Society 5.0 mendapatkan respon positif dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Tak hanya itu, teknologi masa depan, virtual reality menjadi topik hangat yang dikemas pada presentasi berjudul Empowering Human Action oleh Profesor Hiro Iwata dari Musashino University pada hari kedua. So I think the talk from Uchiyama was really impressive, but of course also the other talks were very interesting. For example, like the talk about the virtual reality was also interesting because it's getting more famous or becoming more famous in the future, I think, and there are a lot of possibilities how we can shape the future. Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui Zoom video conference, dan sebagai bentuk apresiasi atas penelitiannya, cenderamata diberikan di setiap sesi akhir presentasi kepada keempat keynote speaker. Peningkatan jumlah penerimaan di tahun 2024, sebanyak 122 paper telah dipresentasikan secara langsung pada sesi parallel presentation. Dan terpilihlah best paper pada dua kategori Engineering Technology and Application serta Knowledge Creation and Intelligent Computing. Diserahkan langsung oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Tri Harsono SSI MCom PhD dan General Chairman IES 2024 Ahmad Ali Mudin SST MCom PhD. Bersama Shaping the Future, Society 5.0 and Beyond yang menjadi tema dan fokus utama pada gelaran IES 2024, diharapkan kolaborasi penelitian oleh para peserta dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.
Untuk fokusnya ini nanti diharapkan kita mempertemukan teman-teman researcher, kita mempertemukan teman-teman akademisi, industri, seperti itu ya. Harapannya nanti itu tadi, dengan adanya YES ini, mereka bisa menambahkan insight baru, mereka menambah jejaring, menambah kolaborasi, sehingga nanti research yang akan dihasilkan semakin lebih baik, seperti itu. Inti Cruz melaporkan untuk Pens TV. Thank you.